Ini 13 April jam 4.05 ini Velfire yang udah selesai di facelift ya. Facelift Modelista. Ini Velfire punya bos Daeng Yus, siap berangkat Makassar ya. Towingnya udah siap ada di sana. Ini Koko Fai review dulu sebelum berangkat ke pelabuhan. Ini mau nyebrang, mau OTW Makassar. Siap-siap dikirim. Wih, keren banget ya. Ini udah di facelift. Om tante, teman-teman yang mau facelift hubungi Koko Fai aja deh. Yang mau facelift ya. Mantep banget pokoknya ini, atau mau terima facelift seperti ini boleh, nanti Koko Fai faceliftin ya. Ini kameranya tetap ada di sini, udah ada aslinya kamera karena tipe V premium sound. Ini bumpernya berubah semua model-modelista ya. Wih, jadi ganteng banget mobilnya. Ya, teman-teman menonton, nah ini dia. Ini kita lihat ya. Ini sini grillnya juga mantep banget grillnya. Grillnya cakep. Fog lampnya di sini. Grill, ini modelnya modelista. Modelista. Nah, ini sonar parking tetap ada juga. Wow, keren. Jadi kelihatan muda. Ini grillnya. Grillnya. Nah, ini ganteng banget ya, teman-teman tante ya. Velfire 2009. Penampilannya enggak kalah sama Velfire 2019. Enggak kelihatan tahun 2009. Mantap banget. Rekomendasi banget nih hasilnya, keren. Jadi om tante, teman-teman yang mau review, yang mau upgrade Velfire-nya atau Alphard-nya, nanti Koko Fai jual tahun 2009, 10, mau di-upgrade, Koko Fai terima upgrade ya. Kayak gini nih hasilnya memuaskan nih, bisa dipercaya lah. Oke banget. Nah, ini body kit-nya. Jadi dapatnya depan dirubah facelift, ini body kit Modelista. Ini body kit-nya Modelista ya. Ini body kit, nanti belakangnya kita lihat om tante, teman-teman ya. Ini Modelista. Nah, ini belakangnya juga. Nah, ini knalpotnya 4 ya. Wow, ganteng ya. Ini belakangnya kayak gini. Belakangnya kayak gini om tante, teman-teman. Ya, Koko Fai gini. Nah, ini ada lampu, di sininya dikasih lampu juga hidup. Ini lampunya juga hidup. Ya kayak Alphard yang kemarin Koko Fai jual yang putih 2012 ATPM yang di facelift. Sama ini Modelista kayak gini. Ya, jadi ganteng penampilannya tuh. Dari belakang juga ganteng banget. Ini Velfire V Premium Sound 2009. Udah sold. Langsung siap berangkat. Towing langsung. Langsung siap berangkat ke Makassar. Kasihan tukang towing udah nungguin Koko Fai nih, hari ini lumayan padat. Ya, itu. Wah, ini jos banget dah. Sebenarnya kurang satu ya velgnya ini, masih OM. Kalau velgnya diganti yang baruan cakep banget. Ah, gordennya udah dipasang juga ini. Ini gordennya udah dipasang, ini by Tirai. Tirai mobil ya. Ini Tirai mobil. Ini harganya 2.200 Tirai mobil. Ya, dipasang gorden dari depan sampai belakang. Ini dalamannya. Woi, keren banget. Ini barang-barang aslinya. Ini barang-barang aslinya di sini semua. Bumper asli, grill, semuanya ada di sini. Keren mobilnya. Jos, ini Koko Fai sore ini datang sebentar lagi Velfire V Premium Sound 2009 warna putih, kilometer antik 75.000. Koko Fai towing dari Surabaya, bentar lagi sampai Jakarta. Besok kita review ya teman-teman om tante ya. Koko Fai sampai beresin PR-nya juga. PR-nya biasa cuma di dashboard sama di HU-nya, layarnya buram, itu nanti kita rapikan lah, gampang lah itu PR-nya. Memang udah umum ya. Lalu barusan Koko Fai ngedi lagi, itu masuk nanti malam berangkat di towing dari Surabaya juga. Ini dua mobil ini, Alphard dan Velfire, punya pengusaha Surabaya yang jos, yang luar biasa. Puji Tuhan Koko Fai dipercaya jauh-jauh dari Surabaya jualnya ke Koko Fai di Jakarta. Puji Tuhan, karena bisnis is about trust ya. Bisnis, usaha, bekerja, profesional itu semua tentang trust, kepercayaan, integritas. Tapi semua nomor satu faktor Tuhan. Kalau udah Tuhan yang tolong, Tuhan yang buka, Tuhan yang tutup. Yang kuasa ya, Tuhan yang maha kuasa ya, Tuhan yang ambil, Tuhan yang kasih. Jadi semua itu kita serahin sama Tuhan aja. Yang penting kita tugasnya berdoa, jadi orang yang baik, jujur, apa adanya, berintegritas, jaga kepercayaan dari orang-orang kasih buat kita. Kasih service yang terbaik. Koko Fai berusaha seperti itu ya. Koko Fai ada kekurangan, pasti setiap manusia kita punya kekurangan, tapi kita belajar untuk sebisa mungkin berjualan itu dengan benar-benar integritas, benar-benar jaga kepercayaan. Itu modal utama kita sebagai pebisnis. Ya om tante, teman-teman, ini udah review. Ini Alphard G ATPM yang akan masuk lagi ke
Kokova ya, nanti malam berangkat 2012, warna hitam, platnya B. Kalau yang Velfire platnya L, itu memang asli Surabaya. Kalau yang ini platnya B, masih Jakarta. Kilometer antik cuman 29.000. Kilometernya antik. Angkut mas, bawa, ayo. Kilometernya antik 29.000 aja, cuman 29.000, belum 30.000 kilometernya. Jadi nanti malam masuk. Jadi ada 2 unit Velfire 2009, hari ini datang karena kemarin berangkat. Alphard sore malam ini berangkat, besok sampai lah, sampai tempat Kokova ya. Kokova abis ini mau ambil Velfire yang 2009 ya, ganti Rexteer warna hitam, itu udah jadi. Besok Kokova review full. Hari besok tuh hari Kamis ya, Kamis tanggal 14 April 2022. Sip, jos. Ini dia, ini rekan Kokova. Ini dari Auto Mover Surabaya. Ini langsung mau di towing masuk. Ayo, bawa aja langsung. Ya, pokoknya mantep banget nih hasilnya. Wih, keren. Jos pokoknya. Ya, teman-teman, tante, ini aja Kokova mau review. Ini mobilnya mau dinaikin nih sebentar lagi. Ini mau langsung di towing ya. Ini Kokova pakai Auto Mover Surabaya. Ini linknya, link dia, karena udah kepercayaan Kokova. Harganya mantep banget. Harganya jos untuk towing ya, baik Auto Mover Surabaya ya. Jadi langsung di towing ini ke pelabuhan, langsung berangkat ke Makassar. Ya, Om Tante, teman-teman, jadi yang mau tanya-tanya bisa hubungi Kokova di 0856 9142 2929, 0856 9142 2929, atau IG Kokova di @rivaiwijaya86, IG Kokova di @rivaiwijaya86. Oke, teman-teman, tante, kita lihat sebentar lagi mobilnya naik ya. Mobilnya naik ke towing ya. Jos pokoknya. Nah, ini lampunya nih, Om Tante, teman-teman ya. Ini lampunya tuh. Bagus banget lampunya. Wow, keren. Ini Kokova ini di Jaws Motorsport ya. Jaws Motorsport. Ini udah ahlinya facelift ya. Jadi kalau ke teman-teman mau beli, tapi ini indennya lama nih, ginian. Indennya agak lama, cuma mungkin nanti mau tanya-tanya boleh. Ini yang banyak stoknya seperti kayak gini tuh. Ini Alphard 2015 ya. 2015 dirubah tuh, teman-teman. Jadi baru, Om Tante. Rubah gini berapa, Bos? Ini rubah lengkap kayak gini nih, 2015. Udah transformer ya, tapi dirubah kayak gini di model terbaru. Kurang lebih 80 jutaan sampai 85 juta, Om Tante. Jadi lebih ganteng mobilnya, gila, keren banget. Jos. Ya, ini mau naik nih. Nah, ini depannya kayak gini tuh. Wih, ganteng banget mobilnya. Berarti Kokova bisa jual, terima upgrade juga, terima facelift, jadinya mobilnya tampak lebih mudah. Pas-pasan deh. Iya, pas nempel. Wow, depannya nih kalau model listrik kayak gini ya, warnanya biru. Ini dia lampunya. Keren banget ya. Ini lampunya warna biru. Oke, teman-teman, Om Tante, ini aja review yang Kokova mau review. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa berbagi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menjelang berbuka puasa ya. Sebentar lagi waktu Indonesia bagian barat. Berkah selalu, sukses, sehat selalu. Terima kasih teman-teman, tante, udah nonton. Jangan lupa berbagi. Jangan lupa hormati, kasih orang tua kita, mertua kita. Jangan lupa kasih anak istri kita. Jadi berkat buat banyak orang. Doain pasar kota kita selalu. Jangan simpan iri, benci, dan dengki. Salam jos selalu dan God bless you.